Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Haqqu hamdi. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma adinal haqqa haqqa warzuqna husnat tiba'i wa adinal batila batila warzuqna husnajitina bih. Para jamaah, bapak ibu sekalian, rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini setelah kita selesai salat subuh, kita lanjutkan dengan kajian tentang Islam. Pagi hari ini kita lanjut masih tentang kehidupan berpasangan dalam perkawinan. Subtemanya tentang memilih pasangan. Buat sebagian besar kita ini sudah lewat, tapi kita masih punya tanggung jawab untuk anak-anak, untuk orang-orang di sekitar kita, karena ada perintah yang sifatnya umum agar orang-orang yang sendirian itu dicarikan pasangan. Islam memandang pasangan hidup itu sebagai sendi paling penting dari sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Bagi suami, istri bukanlah sekedar pelipur lara, ya. Bukannya untuk senang-senang, tapi ia adalah persemayan keturunan, teman hidup, pengatur rumah tangga, ibu dari anak-anak, jantung hati dan tempat menyimpan rahasia serta bisikan kalbunya. Jadi jangan rahasia rumah tangga diceritakan ke kanan kiri. Begitu juga bagi istri, suami bukanlah sekedar dermaga tempat melabuhkan cinta. Nah, kira rotok nyastra dikit ini. Tapi suami itu adalah imam dalam meniti jalan menuju Allah. Karena itu dalam pandangan Islam, memilih pasangan tidak boleh dilakukan secara sembrono. Pokoknya dapat, ya. Tanpa selidik, tanpa periksa. Karena itu teman hidup yang sifatnya jangka panjang, jangan sembrono. Arahan-arahan Islam mengenai ini itu kita tuangkan dalam tiga item di bawah ini. Yang pertama, kualitas atau nilai yang diletakkan Islam sebagai kriteria utama dalam memilih pasangan adalah kesolihan.
itu yang paling utama. Artinya ini jangan dikesampingkan. Pasangan soleh atau solihah, soleh itu untuk laki-laki, solihah itu untuk perempuan, di dalam pandangan Islam itu merupakan kesenangan hidup terbaik yang seharusnya dicari dan didamba. Jangan apa seperti orang tidak butuh. Ini kesenangan terbaik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan leluhur kita Nabiullah Adam dan Ibu Hawa ke bumi, Allah tegaskan walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun. Buat kalian di bumi itu ada tempat menetap, wa mataun, dan ada kesenangan. Ilahinin, itu sampai waktu yang ditentukan, enggak selamanya. Setiap kita punya lorong waktu sendiri-sendiri, ada yang panjang, ada yang pendek. Pokoknya kalau sudah nyampe di ujung pipa waktu itu, sudah plum berangkat, enggak peduli sedang apa, enggak peduli. Ada kalau di YouTube itu ada yang sedang joget, langsung plek berangkat. Ada teman saya di Bandung sedang khutbah Idul Adha, di atas mimbar plek berangkat. Ada kawan di UIN sudah duduk enak di meja, sudah buka absen, sudah salam, nunduk berangkat. Pokoknya sudah, kalau sudah tiba. Kalau belum, walaupun bolak-balik ke rumah sakit, walaupun saya punya tetangga operasi sudah lebih dari 11 kali, tapi apa pipa waktunya masih belum sampai ujung, ya. Masih balik. Ya. Yang sehat-sehat, ada teman di Gresik lagi ngukur tanah di rumahnya itu, mungkin mau bikin apa, jongkok budal. Jadi fazzawjatu as-salihatu ja'ala al-islamu khairu mata'in. Pasangan yang solihah itu oleh Islam dijadikan sebagai sebaik-baik kesenangan hidup di dunia. Yang bagi at-tatallu ilaihi, yang selayaknya itu dicari. Wal hirsu alaihi, dan didambakan. Jangan opo cari ini, ya. Harus ada keinginan untuk mencari. Dalam hadis yang dituturkan oleh Abdullah bin Amr, Nabi menyatakan ad-dunya mata'un, dunia itu ya kesenangan hidup, ya. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah, sebaik-baik kesenangan hidup dunia itu adalah istri yang soleh. Ini bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, ya suami yang soleh. Ya, bahasa di agama ini banyak menggunakan bahasa laki-laki, tapi itu juga berlaku karena ini laki-laki dan perempuan itu berpasangan, maka itu juga berlaku pada pasangannya. Nanti puasa itu ya ayyuhalladzina amanu, itu laki-laki bahasanya, tapi bukan berarti yang wajib puasa cuma laki-laki. Assalamualaikum itu
hukum itu untuk laki-laki, tapi itu diucapkan juga untuk perempuan. Tidak usah diubah assalamualaikum, nanda perempuan pun juga assalamualaikum. Ya. Memang itu bahasa, karena dalam bahasa Arab dikenal ada laki-laki dan perempuan, bahasa itu. Ya. Kalau kita kan enggak, ya kamu ya laki-laki perempuan sama aja. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau laki-laki ya anta, kalau perempuan ya anti. Ya. Hal-hal yang merupakan indikator, merupakan apa namanya, tanda-tanda kesolihan pasangan, itu menurut Syekh Sayyid Sabiq itu berkenaan dengan al-muhafadah ala din, dengan perkara memelihara agama. Perhatikan aja orang itu dalam urusan agamanya, yang sifatnya harian, dia menjaga apa enggak? Memegang teguh nilai-nilai keutamaan. Dia suka bohong, suka nipu apa enggak? Memperhatikan hak pasangan. Dia itu konsisten dengan kewajiban apa enggak? Dan menjaga anak-anak, wa himayatul abna, menjaga anak-anak. Kan ada orang itu yang bengis, kasar sama anak-anak. Belum punya anak tapi kasar sama anak-anak. Kadang itu terjadi pada laki-laki, kadang itu terjadi pada perempuan. Jadi begitu diperhatikan, itu bagian dari tetenger, apa tanda-tanda dari kesolehan. Ya. Kalau anak diserahkan ke orang yang kasar dan bengis, wah dia bisa jadi korban kekerasan. Ya. Ada di YouTube itu anak yang digantung oleh ayahnya itu di jendela, kemudian dipukuli dalam keadaan nyungsang. Wah, luar biasa ini. Ada anak yang ibunya itu tidak bisa turun dari amben, suaminya marah sama anaknya, dipentungi, istrinya cuma bisa teriak-teriak, itu tidak direken. Pentungannya itu temenanan sampai apa, bambu yang digunakan itu sampai patah. Artinya temenanan, bukan hanya sekedar pukulan yang sifatnya untuk mendidik, itu pukulan-pukulan untuk menyakiti. Gitu. Itu tanda-tanda kesolehannya masih tanda tanya. Orang marah itu ya pasti namanya orang ya. Marah ya, tapi orang yang baik itu adalah orang yang mampu menguasai marahnya. Ya, mukul ya, tapi bukan pukulan yang membuat fatal. Hanya untuk agar tahu anak ini sadar kalau begini tidak boleh. Perintah dalam Islam itu kan umur 7 tahun ajari anakmu sholat, suruh sholat. Nanti umur 10 tahun kalau melanggar mulai ada sanksi fisik. Sanksi fisik itu sanksi yang paling awal orang untuk sadar. Ya. Sehari-hari kita kalau tidak hati-hati kepreset jatuh itu fisik, ya. Hingga kalau lewat situ berikutnya dia hati-hati. Ya. Oke.
Di dalam Quran itu hal-hal yang berkaitan dengan soal kesolihan itu menyangkut urusan iman, iman tauhid, sehingga orang-orang musyrik itu dilarang untuk dinikahi. Wala tangkil musyrikat, itu dalam surah Al-Baqarah 221. Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik, hatta yu'minna, sampai mereka beriman. Wala amatum mu'minatun, budak tapi mukmin, khairun min musyrikatin, itu lebih baik daripada wanita musyrik. Walau a'jabatkum, walaupun wanita-wanita musyrik itu membuat kamu terpesona. Terpesona cantiknya, terpesona gayanya, terpesona status sosialnya, atau kekayaannya, atau kepandaiannya. Wes pokoknya ndak anak cacat, satu-satunya cacat dia musyrik. Jadi kata Quran, budak beriman itu lebih baik. Khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Begitu juga untuk palawari, wala tungkihu al-musyrikin hatta yu'minu. Kalian jangan nikahkan orang laki-laki musyrik dengan orang yang berada di bawah perwalianmu. Wala abdum mu'minun, kamu nikahkan anakmu itu dengan budak yang beriman, itu lebih baik daripada kamu nikahkan dia dengan laki-laki musyrik. Walau a'jabakum, walaupun calon mantumu itu bikin kamu terpesona. Ulaika yad'una ilan nar, musyrik itu mengajak menuju neraka. Padahal pasangan itu meniti jalan Allah. Musyrik meniti jalan setan. Maka inilah yang nomor satu dalam memilih pasangan. Yang kedua, sejalan dengan salah satu tujuan perkawinan yang utama, yakni mendapatkan keturunan, maka dalam memilih pasangan hidup itu faktor prana penting jadi bagian dalam pertimbangan. Peranak itu manaan. Ya, kesenggol, titik itu sudah meteng, mana. Lage belum seberapa, wis sundulan. Bukan manaan ini. Ya. Ini kalau sapi, boy ini disuka oleh para peternak. Dasar sapinya. Tapi Nabi juga begitu suka ini yang manaan ini. Wa yu'rafu dzalika bisalamati badaniha. Untuk tahu tanda-tandanya orang itu peranak, kalau secara umum itu dapat diketahui dari badannya sehat. Ini tidak hanya berlaku bagi perempuan loh, berlaku juga bagi laki-laki. Kalau perempuannya, kalau istilah Jermannya itu merti, merti itu banyak anaknya. Tapi yang satunya itu tumpul, yo nggak merti lagi. Jadi dua-duanya penting sama-sama, sama-sama di memperhatikan unsur ini. Karena apa? Salah satu tujuan dari pernikahan yang utama itu adalah melanjutkan keturunan. Kalau enggak, manusia ini hilang. Dan manusia ini adalah satu-satunya makhluk di muka bumi yang pandai, paling punya kemampuan untuk beradaptasi. Kalau hewan-hewan yang lain itu ada yang sudah punah,
gajah ini sudah tinggal sekian. Tapi manusia enggak, semakin banyak. Karena dia punya kemampuan untuk adaptasi. Ada virus, udah cari sebabnya, nanti kemudian ada vaksinnya. Sehingga tidak terlalu banyak yang ada banjir misalnya itu. Manusia bikin ya apa caranya supaya bisa dialirkan ke tempat lain sehingga sini tidak banjir. Jadi manusia diberi oleh Allah kemampuan adaptasi yang, tapi kalau manusianya kemudian tidak mau kawin, mosok manusia berikutnya lahir dari ketebok, nggak mungkin. Ya. Maka ini tujuan, salah satu tujuan utama adalah melanjutkan keturunan supaya bumi ini tetap ada khalifah pengelola yang berkualitas, yang beriman, yang punya komitmen untuk menjaga bumi dengan hukum-hukum Allah. Jadi dari sehatnya badan. Wa biqiyasiha ala mathilatiha min akhawatiha. Dan dapat juga diketahui melalui perbandingan dengan yang sebanding dengan dia dari saudara-saudara perempuannya. Oh, mbaknya anaknya songo. Terus bibinya anaknya 16. Wah, iki aneh nih. Iki peranak iki. Ya. Awake sehat. Itu salah satu di antara tanda-tandanya. Bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, ya. Mertua saya itu anaknya 17. Istri saya anak ke-14. 1-13 meninggal kecil-kecil. Jadi ke-14 baru itu yang hidup. Ke-15 wafat, ke-16 hidup, ke-17 hidup. Saya 11. Ibu saya maksud saya itu, ibu saya 11. Saya nomor 4. Makil bin Yasar, sahabat, meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu laki-laki ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inni asabtu imro'atan. Hai Rasul, aku mendapatkan seorang perempuan. Ya, artinya bertemu dan merasa cocok dengan seorang perempuan. Dzata hasabin. Dia status sosialnya baik. Anak misalnya baik itu dari kalangan orang terhormat. Ya. Ayahnya ini, mbahnya ini, pokoknya dia kalangan orang yang punya status sosial yang baik. Wa jamalin, dan cantik ya Rasul. Wa innaha la talidu, tapi dia itu tidak beranak, mandul. Afa atazawwajuha, apakah aku diizinkan untuk menikahinya? Qala, Nabi kemudian bersabda, la, tidak. Nabi tidak mengizinkan. Summa atahu tsaniyah. Lalu laki-laki ini datang lagi.
Baik-baik ini kalau bilang lagi oleh Nabi dibolehkan. Fanahahu, Nabi tetap melarangnya, jangan. Tanpa menjelaskan alasannya, pokoknya jangan. Dia datang lihat lagi yang ketiga, fatahu tsalisa, lalu dia datang lagi yang ketiga. Faqala, asal yang ketiga ini Nabi kemudian bersabda, tazawwajul wadudal waluda. Menikahlah kalian dengan perempuan penyayang, pengasih. Penyayang pengasih itu ya dengan suami itu enggak kasar, enggak seperti enggak perlu ya. Dari kalau suaminya apa itu kupuh, itu penyayang ya. Kayak ibu anaknya nangis, oh ibu pasti lari, ada apa, itu penyayang. Kalau adanya jerit-jerit, ibunya menengai, ben. Ini ibu capopo gini. Ya. Sama juga yang gati gitu loh. Ya, al-wadud, penyayang. Al-walud dan peranak. Ya. Kenapa? Fa'inni mukathirun bikumul umam. Nabi, sebab nanti saya itu pada hari kiamat itu berlomba banyak dengan umat-umat yang lain. Berapa umat Nabi Musa? Sekian juta. Berapa umat Muhammad? Sekian M. Nah, itu Nabi apa ingin seperti itu ya. Ingin bahwa umatnya yang apa beriman dan mengabdi kepada Allah itu jumlahnya paling menonjol di antara para nabi. Karena nanti itu di akhirat kan manusia dipanggil biimamihim, dengan pimpinan-pimpinan mereka. Jadi nabi-nabi dengan umat-umatnya itu nabi ingin nanti di akhirat itu yang paling besar rombongannya itu adalah rombongan umat Muhammad. Jadi menikahlah dengan yang manaan itu ya. Itu yang kedua yang perlu mendapatkan pertimbangan yang serius ya. Yang ketiga, hal-hal lain dari manifestasi-manifestasi keduniaan ya. Jadi madzahirud dunya ya. Perlu juga jadi pertimbangan dalam memilih pasangan selama hal-hal itu diperlakukan sebagai faktor pengayah. Jadi faktor utamanya tetap urusan kesolihan, urusan keimanan ya. Faktor kedua tadi apa itu? Manaan itu apa tadi itu? Peranak ya, peranak. Nah, yang lain-lain yang sifatnya madzahirud dunya, tampilan-tampilan duniawi. Nah, itu boleh juga di pertimbangkan, tapi jangan ini dijadikan sebagai penentu utama. Yang utama tetap yang beriman, yang soleh. Beriman, soleh, terus yang satu musyrik. Oh, kualik ini. Kalau sudah musyrik ada elek lagi. Jadi yang berkaitan dengan kecantikan, berkaitan dengan status sosial, itu
Mazahirud dunia itu tampilan-tampilan duniawi. Bukan itu yang substansial. Yang inti itu adalah itu kesalihan. Kemudian yang penting juga bisa punya anak. Nabi menyatakan tungkahul armat almar'atu li arba'in. Perempuan itu biasanya dikawin karena empat alasan. Limaliha, ada orang mengenai perempuan karena tertarik pada kekayaannya. Walihasabiha, ada yang tertarik karena status sosialnya. Wajamaliha, itu juga karena kecantikannya. Atau kalau laki-laki karena kegantengannya. Walidiniha, dan karena agamanya. Nah, Nabi tekankan fadfar bidatid din. Di antara sekian faktor ini menangkan pertimbangan agama. Kalau ternyata ada pertentangan, ini agamanya baik tapi kak tapi ayu. Ini agamanya baik tapi lek melakukan atau miring. Sehingga aku tegap genah tapi nah, ayat Nabi bilang menangkan yang agamanya. Saya pernah dapat cerita seorang perempuan di Gresik. Perempuan masih muda, ayu. Entah kenapa dia memilih suami. Suaminya itu cacatnya itu nemen. Kalau jalan bukan berdiri, tapi berangkang. Pucuk ininya cantik. Itu ada proses waktu yang lama karena orang tuanya tidak setuju. Saya ceritanya tidak lengkap, cuma orang-orang yang hadir ketika akad nikah itu banyak yang apa istilahnya berbus mili, ya. Karena manten ini turun dari becak, bukan turun ngaduk biasa, turun terus berangkang itu. Ya, tapi itulah hatinya. Hati itu Allah yang ngatur. Mungkin laki-laki ini punya sifat apa yang perempuan itu kemudian. Pokoknya itu tidak lumrah itu, tidak lumrah. Tapi kan kita juga pernah tahu kan ada perempuan besar senang sama laki-laki kecil. Siapa namanya itu di pelawak kecil itu? Yang tingginya cuma sekian, Daus mau siapa ya? Pucuknya besar. Ya. Itu urusan hati. Ya. Timbangan jelek sing tegap tapi gak karu-karuan mungkin gitu ya. Ya. Jadi Nabi tekankan menangkan pertimbangan agama. Tapi kalau dapat komplit, wah itu kesenangan tertinggi. Sudah agamanya baik, sehat, ganteng, suki, dari kalangan terhormat, wah itu ya. Mbah suaminya, mbah istrinya. Lebih tegas lagi Nabi itu mengingatkan, la tazawwajun nisaa li husnihinna, kalian jangan menikahi perempuan semata-mata karena kecantikannya. Fa asa husnuhunna ayyurdihinna ayyurdiyahunna, karena boleh jadi kecantikannya itu kalau tidak didukung dengan kesalihan itu kecantikannya bisa bikin dia binasa. Karena orang cantik itu banyak yang goda.
Jadi yang punya perempuan apa punya istri yang roto elek, bersyukurlah. Setidaknya itu tidak sampai bahaya. Tapi kalau ayu, kalau suami ganteng, yang melirik itu banyak. Lewat aja suaminya ganteng, bojone endek, ireng. Nah, itu aja kalau sini dengar itu sudah bikin marah. Walat tazawwajun walat apa namanya? Wala tazawwajuhunna li amwalihinna. Jangan kalian menikahi perempuan karena pertimbangan kekayaannya tanpa pertimbangan agama. Fasa amwa luhunna antutghihinna antutghiyahunna, karena apa namanya, boleh jadi kekayaannya itu membuat dia sombong, congkak. Karena istrinya soke, terus punya, ini, cukup ini aku. Awak mau gak apa mbien ini? Wah, itu karena soke, boleh jadi itu. Tapi kalau orang beriman, enggak. Beriman, dia tidak akan congkak. Walakin tazawwajuhunna 'alad-din, kata Nabi. Tapi kawini mereka 'alad-din, atas pertimbangan agama. Wala amatun khurma sauda, sungguh budak yang telinganya sobek plus ireng, budak ireng telinganya sobek, hidungnya apa beker, apa namanya itu, ya jeber, ya jeber, ya dzatu dinin, tapi dia beragama, afdol, lebih baik. Ini Nabi membuat posisi yang apa namanya, yang tangting, ya tangting, untuk menekankan jangan remehkan urusan agama. Nah, untuk mendapatkan bahan pertimbangan mengenai hal-hal yang sifatnya madzahir dunia itu, tampilan-tampilan duniawi itu, ya, Nabi menganjurkan untuk dilakukan survei. Jadi sama dengan orang mau beli sapi, ya dilihatlah sapinya itu sapi tenanan apa pedet. Karena foto itu kalau didekatkan koyo besar. Setelah dilihat tuh kok cilik ini. Ya tapi sapi gitu, Pak. Itu kalau enggak lihat, lihat. Ini urusan akad yang akan melahirkan ijab qabul itu berlangsung suka sama suka. Suruh lihat. Ketika sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah menyampaikan kepada Nabi bahwa ia meminang seorang wanita, lalu Nabi bersabda kepadanya, pergilah, idhab, pergilah. Wandur ilaiha, lihat dia yang mau kamu nikahi itu. Karena melihat itu ahro, lebih memungkinkan untuk membuat hubungan cinta kamu itu lebih abadi. Sebab sudah tahu, kalau ndak loh kok ngene rek. Nah, itu mulai istilah Jermannya itu mulai cia. Cia itu apa? Anyep.
Koyok iya oh bareng dibuka kerudungnya, loh pesek merongos, wah ayo putih salamu dewe gak ditelok ya. Jadi agama ini apa namanya, logis saja ya. Loh, bagaimana cara melihatnya? Itu bisa melihat sendiri, bisa nyuruh orang, bisa pakai tukang survei, tapi dengan kriteria ya. Kriteria Jabir bin Abdullah, wa kana Jabir bin Abdullah yakhtabi'u, beliau itu sembunyi-sembunyi ya. Liman yuridu tazawwuj biha, pada perempuan yang dia ingin menikahinya. Kalau dia lewat, dia sembunyi, dintip. Liyatamakkana min ru'yatiha, yang memungkinkan dia untuk bisa melihatnya. Ya apa melakuni? Ya apa kalau dia melambai? Oh, kok melambai sece? Oh, ternyata tangannya potol situ. Dan dayanya kok gini tok itu. Dayung dengan satu tangan. Wah, ini. Jadi wanadri ila mayyituhu ila ilal iktirani biha, dan dia berusaha melihat hal-hal yang apa namanya mendorong dia untuk iktiran, untuk dapat bersejalan dengan perempuan itu ya. Jadi lihat dulu ya. Atau nyuruh orang. Kalau penelitian itu ada petugas untuk ambil data ya. Nabi itu pernah menyuruh Ummu Sulaim ya. Beliau mau menikahi perempuan, dia nyuruh Ummu Sulaim untuk memeriksa, untuk mensurvei. Kata beliau, summi awaridoha, coba kamu cium. Awarid itu gigi bagian depan ini. Maksudnya itu, coba cium bau mulutnya. Ababnya kayak apa? Sampai ke urusan itu loh ya. Kemudian wanduri ila urku bayha, kamu periksa, kamu lihat itu pergelangan kakinya. Kakinya. Jadi Ummu Sulaim disuruh Nabi oleh periksa ya. Jadi saking bahwa urusan perkawinan itu perlu kecocokan yang tidak mengandung tipu-tipu, maka apa-apa perlu jelas. Memang ada cerita, tapi apakah benar apa enggak itu ceritanya apa namanya, ayahnya Imam Syafi'i yang menemukan apel di sungai ya, apel di sungai, kemudian dia ambil, dia makan, lalu dia ingat, loh ini kan bukan milikku, siapa yang punya ini? Hanya disusuri sungai itu, ketemulah dengan pemilik apa kebun itu, lalu dia minta untuk apa direlakan ya, minta untuk karena sudah makan apelnya. Tapi yang punya apel nggak bisa ya, bisa. Lalu dia, kamu harus menikah dengan anak saya. Digambarkan anakku itu buta, tuli, bisu. Karena ini merupakan tuntutan untuk menghapus dosa ya, maka beliau iyalah, kalau itu syaratnya saya nikahi. Ternyata setelah dibuka, ayu, kemudian ngomongnya apa namanya bagus ya. Bukan seperti yang digambarkan oleh ayahnya. Ayahnya bilang begitu tuh,
anakku itu tidak terbiasa omong elek. Anakku tidak terbiasa mendengarkan hal-hal yang maksiat. Matanya tidak pernah dipakai untuk hal-hal yang buruk. Sehingga dia bilang, ya buta, dia tuli, dia bisu. Ini kemudian melahirkan Imam Syafi'i. Ya. Apakah seperti itu? Wallahu a'lam. Ya. Tapi boleh jadi terjadi seperti itu. Ya. Tapi ini bukan mertuanya bukan apa bermaksud berbohong, tapi memberi kejutan pada calon mantunya. Dia sudah tahu kok urusan apel arek iki sampai jalan jauh minta ridho. Pasti kira arek api iki. Ya. Kalau arek itu gak api, jangankan yang kintin nang sungai, yang di situ dipenek dicukup, itu arek yang gak api. Ini kintir sungai dia resah kalau tidak mencari yang punya. Oke, itulah hal-hal yang kita kaji pagi hari ini sebagai bagian yang untuk menyegarkan paham kita, karena kita masih punya anak keturunan yang akan melanjutkan generasi berikutnya, perlu ketemu dengan jodoh itu dengan kriteria-kriteria yang oleh agama dijadikan arahan untuk mendapatkan apa khairu mata'id dunia, sebaik-baik kesenangan dunia. Oke, saya kira itu. Ada yang ingin dikemukakan, silakan. Oke, silakan. Oke, okay. Ini berkenaan dengan keluarga berencana. Keluarga berencana itu bukan berencana buruk sesungguhnya. Keluarga berencana itu keluarga yang berencana agar proses berketurunan itu dan efek sosialnya itu bisa dikendalikan. Ya. Karena ada istri saya itu dicurhati oleh seorang bunyai dengan bilang, Bu Salam enak. Kenapa bunyai? Melahirkannya jarak sekian. Saya ini 5 tahun punya anak 5. Ayo Pak. Jadi kalau pas ketemu yang itu seperti tidak pernah ada istirahat. Baru 3 bulan hamil lagi, baru 3 bulan hamil lagi, baru 3. Lalu pemerintah ngatur agar supaya di Quran itu ada perintah begini. Susuan yang sempurna liman ayyutimur rodo itu fi amaini apa selama 2 tahun ya, selama 2 tahun. Ini maksudnya kan lek iso itu anak yang dilahirkan itu dia mendapatkan asupan gizi yang baik, dia bisa nyusu sampai 2 tahun. Tapi kalau baru 3 bulan diterombol adik-adiknya, ini kemudian tidak dapat susu. Jadi dalam Islam itu ada pengaturan-pengaturan. Perhatikan juga istri, jangan sampai suami
apa hanya berpikir, iya bojone gak melok hamil ya. Berikan dia waktu, kesempatan untuk nyayangi anaknya ini, nyusoni, nanti sudah saatnya. Nah, jadi apa namanya? Keluarga berencana itu maksudnya agar supaya proses ini bisa diatur, ya, bisa diatur. Lalu yang kedua juga berkenaan dengan kesiapan. Ini kalau tidak ada perencanaan, wah ini orang bisa mudah konflik satu dengan yang lain karena lahannya terbatas, jalannya terbatas. Kita merasakan tuh kalau tanpa pembatasan itu, kendaraan kan sekarang tanpa batasan mas ya. Orang tuku opo ae oleh. Ya. Ya Indonesia masih, tapi kalau kayak Singapura yang cuma sedikit itu, oh sana orang kalau mau beli mobil, mobil yang baru dijual dulu baru dia dapat rekom untuk ke dealer untuk beli mobil. Kalau enggak, kayak semelaku. Kakian, nah itu bagian dari pengaturan ya, bagian dari pengaturan. Bukan untuk hal-hal yang sifatnya apa negatif ya. Kalau ibunya tidak sehat ya diatur ya apa caranya, ibu jangan melahirkan lagi bu, ini berbahaya untuk ibu ya, itu bagian dari pengaturan. Kalau dibiarkan tanpa pengaturan ya mungkin akan mendapat menghadirkan mafsadah, itu tujuannya ya. Oke, saya kira itu kita akhiri kajian kita pagi hari ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan manfaat. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah.